الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علم في دارين آمين ولو أعطى أي زكاة ولو الفطرة لكافر أو من به رك wala muba'adan wairu mukatabin au hasimin au mutalibin au maula lahuma lam yaqa' ani zakati. Walau atah, jikalau memberikan ia sahibul mal, orang yang mempunyai harta, ha, akan dia akan ai zakata, zakat diberikan tu harta zakat, walau fitrata, sekalipun zakat fitrah, likafirin, kepada orang kafir dikasihnya. Auman bihirikun, atau orang yang dengannya ada budak, dengan dirinya ada budak. Walau muba'adun, sekalipun budaknya muba'ad, ya, budak muba'ad itu budak yang dimiliki oleh lebih daripada satu orang, dua orang, tiga orang, namanya muba'ad. Jadi ada budak namanya muba'ad. Jadi itu budak dibeli umpama sama dua orang, dimiliki oleh dua orang, itu namanya muba'ad. Nah, ada budak umul walad. Nah, budak umul walad itu budak yang disetubuhi oleh tuannya. Maka ini kalau umpama tuannya meninggal, dia merdeka. Ya, ada lagi budak namanya mudabbar. Ya, ini kalau umpama budak yang meninggal dunia, dia merdeka. Ada lagi budak namanya mukatab, yaitu dia dijanjikan oleh tuannya, kalau kamu dapat uang, carikan aku uang, kalau kamu dapat uang umpama dalam waktu 1 tahun, 1 miliar, saya lagi butuh, saya mesti kasih waktu kamu 1 tahun, beri saya duit 1 miliar, kamu merdeka. Nah, itu namanya budak mudabbar. Dicariin 1 miliar dalam 1 tahun umpama, ketemu, merdeka. Nah, itu namanya budak mukatab. Ada budak abdun qinun, namanya budak paten. Nah, itu budak belum diapi-apiin. Ya, asli budak udah. Ya, sekalipun budaknya muba'ad, ghairu mukatabin, bukan budak mukatab. Ya. Dia kasih kepadanya au asimin, atau yang bangsa hasimi. Ya, ya, orang yang ada bangsa Hasimi. Dikasih orang yang dengannya ada Hasimi, artinya ada keluarga Nabi. Di darahnya ada mengalir darah Nabi. Ya. Habib, ya, Sayyid, ya. Au mutalibin, atau mutalib. Nah, ini keluarga Nabi. Au maula la umma. Maula ini dia diterjemahin, ya, saya dulu ngaji kitab ini banyak gurunya, ya. Di antaranya Kiai Syafi'i Hazami. Waktu saya ngaji, kata beliau, maula ini maknanya bisa dua, bisa ada kalanya tuan, bisa ada kalanya budak. Nah, kalau ini budak, ya. Au maula lahuma, atau budak milik keduanya, hasimi mutalibi. Lam yaqa ani zakati, maka tidak jatuh ia daripada zakat, enggak jadi zakatnya, enggak terjadi. Ya. Jadi dia kasihkan kepada mereka, dikasihkan kepada orang kafir atau orang ada ya kebudakan dalam dirinya, budak. Ya, orang budak atau
ya Habib, baik yang Hashimi ataupun yang Mutalibi atau budak Habib, ya Habibnya punya budak, Sayyidnya punya budak, dikasihkan kepadanya, lam yaqa'ani zakati, enggak jadi zakatnya, ya. Jadi mesti diulang. Masa ini minta lagi, ya kesianan, ya udah sedekahin lah, ente enggak ngasihnya sembarangan gitu. Li'anna syartal akhidhi al-islamu, karena bahwa syarat ngambil zakat adalah orang Islam. Jadi syarat yang menerima zakat adalah orang Islam. Wa tamamul hurriyati, sempurna merdeka, orangnya merdeka bukan budak. Wa adamu kauni asimian wal mutalimian, dan tidak keadaannya itu Bani Hasyim dan juga tidak Bani Muthalib, bukan keturunan Nabi, bukan. Ya, jadi Nabi, keturunan Nabi jangan dikasih gituan, kasihnya aja apa? Hadiah aja. Hadiah, bagi duit aja hadiah. Iya. Hadiah. Wa in qata'a anhum khumusul khumus, sekalipun telah terputus daripada mereka, ya Hashimi, Mutalibi, keturunan Nabi, sudah putus sepertima daripada sepertima itu dalam pembagian harta ghanimah. Mereka itu, beliau itu dapat. Sekarang kan sudah enggak ada. Sekalipun putus itu, tetap jangan dikasihkan kepadanya. Ni khabari, karena ada hadis, in hadhihi sadaqati ay zakawati inma hiya awsakhun nasi wa inma la tahillu li Muhammadin wala li alihi. Sesungguhnya ini sadaqah, artinya zakat-zakat, hanya saja dia itu adalah kotoran-kotoran manusia. Ini zakat itu kotoran manusia, dan sesungguhnya kotoran manusia la tahillu li Muhammadin wala li alihi, tidak halal bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak halal bagi keluarganya. Ini menandakan apa? Keluarganya suci. Kita wajib hormat kepada keluarga Nabi, wajib hormatnya. Jangan sampai kamu kurang ajar. Jangan sampai sama keluarga Nabi kurang ajar, jangan. Kalau kamu punya anak, lalu anak kamu disembarangin, marah enggak? Marah. Anak kamu dikerjain, marah enggak? Marah. Nabi juga begitu, manusiawi. Anak saya kamu sembarangin, marah saya. Kenapa? Ya manusiawi. Emang kagak boleh begitu. Apalagi Rasul, wajib kita hormatin. Qala syaikhuna, berkata oleh guru kami, wa kazakati kullu wajibin kan nazri wal kafarati li khilaf bitatawi wal adiyati. Berkata guru kami Syekh Ajar Al-Haitami, wa kazakati, dan seperti zakat, kullu wajibin, setiap yang wajib. Ya. Setiap yang wajib. Seperti kan nazri, nazar. Ya, ini seperti zakat, nazar, wal kafar, kafarat. Jadi enggak boleh dikasihkan kepada beliau nih apa? Nazar, kafarat, enggak boleh. Bi khilafi tatawwi, lain halnya sunat. Jadi kalau sedekah sunat buat Habib makan boleh. Ya, enggak boleh sedekah sunat, makan. Apalagi yang ngasih guru makan. Ya. Ya. Ini yang langsung gue dimakan. Wal hadiah, tidak hadiah. Makan, makan. Jangan kagak makan. Ya, sini aja lah. Wal au goniyan. Wallahu a'lam bishawab.